satu lagi ya, orderan H11 P730 untuk mobil Toyota Sienta ya. Seperti biasa P730 ada garansinya 1 tahun, ada kartu garansi juga, ada segelnya segala macam ya. Jadi ini adalah yang dijual barang original, bukan barang KW atau bukan barang-barang tembakan yang seperti di online shop harganya murah bervariasi ya. Ini barang original, jadi harganya adalah harga price list ya. Harganya adalah Rp980.000, LED yang boleh dibilang harganya masih murah tapi kualitasnya di atas ya, di atas rata-rata, karena terangnya lumayan 26 watt 2600 lux maksimum ya. Pro 7 tinggal pasang, ini orderan Bapak di Bukalapak untuk mobil Toyota Sienta ya, Sienta tipe V. Jadi untuk proyektornya, di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah bahas LED ini dipasang di proyektor halogen H11, hasilnya mantap ya. Anda bisa cek lagi di video saya sebelumnya, waktu itu perbandingan dengan Automax HP ya, dua-duanya mantap. Automax, cuman Automax lebih murah 100.000, garansinya 6 bulan. Nah, di sini terdapat kunci ininya ya. Buat muter sebenarnya sih, buat muter ininya, cuman ini sih sudah oke ya, nggak usah disetel lagi. Jadi Bapak tinggal pasang aja di mobil, sudah pasti jam 9 dan jam 3 ya. Memang ini tipenya open kipasnya, jadi ada yang komplain ke saya, Pak kok kipasnya nggak ada grillnya ya. Memang dari sananya seperti itu, bukan saya nyopotin ya. Jadi makanya megang harus begini, jangan kipasnya ditekan atau segala macam. Tapi sih sampai saat ini sih fine-fine saja ya. Dan ini ada yang bertanya kepada saya, waterproof tidak kipasnya? Kipasnya waterproof gitu ya. Nanti kita akan lakukan uji coba semua LED yang kita jual, kita celupin ke air ya. Kita celupin ke air di gelas, semua masih berfungsi dengan baik. Ya, nanti makanya jangan lupa follow, subscribe video saya, YouTube channel saya. Jadi nanti akan kita update ya. Ya, terang sekali 5500 Kelvin ya. Ini terangnya sudah di atas rata-rata. Wattnya untuk yang H11 di atas 26 malah. Kalau yang H4 26-an ya. Ini 27,5. Jadi sekitar 28 wattnya ya. Terang sekali, kipasnya juga silent ya. Kipasnya silent, putaran kencang ya. Ini putaran kencang loh, dibandingin Automax ini kencang ya. Jadi pendinginannya lebih maksimal, build quality juga bagus ya, full CNC. Tidak ada bagian plastik, hanya cover dari pinggiran kipas saja. Semua dari CNC dan PCB-nya dari Cooper ya, Cooper tembaga ya. Satu lagi kita akan tes juga, jadi ada logo embossnya. Akan cek nyala ya, satu lagi ya. Ya, 5500 Kelvin, warnanya agak kekuning ya, terlihat di tembok atau ini handphone kameranya bisa membaca color temperatur, pokoknya agak kekuning, tidak terlalu keputih ya. Jadi hujan masih sangat oke. Wattnya terbaca 27 ya, tadi di wattmeter saya ada di sini, kita juga saling memperhatikan. Soket kakinya ini sudah oke ya, jadi sudah di adjust, jadi tinggal pasang saja di proyektornya Sienta. Nanti akan jatuhnya sinarnya, LED-nya ini akan di jam 9 dan di jam 3 gitu ya. Sebenarnya ini bisa di adjust di sini, bisa dikendorin, ada kuncinya, cuman tidak usah diutak-atik lagi, jadi tinggal pasang saja ya. Ada garansi 1 tahun, ada segelnya, tipenya ya P730 5920 yang 11 kalau nggak 19 kalau nggak 21 19 ya. Jadi kalau ada kerusakan silakan kirimkan satu dus, kita akan tukarkan satu dus baru juga itu ya, sepasang baru. Buat Anda yang belum order, masih ragu, masih nunggu gajian, masih nunggu izin istri, masih nunggu review saya yang lainnya, silakan pantau terus video saya di YouTube ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898-269-3838. Anda mau order melalui Bukalapak, Anda mau order melalui Shopee bisa ya sekarang. Nanti saya kasih linknya.
atau Anda mau langsung transfer jika Anda yakin dengan saya, tidak ragu saya tidak kirimkan atau saya tipu menipu, ya silakan di melalui Bukalapak aja ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah order. Saya berharap semoga puas ya hasilnya. Terima kasih.